Pas pagi kami lanjutkan, Saudara, dengan informasi dari seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, yang terekam kamera amatir saat mengamuk di sebuah minimarket di Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah. Diduga ia berada di bawah pengaruh minuman keras. Jonathan Pata-Pata terlihat mengamuk di sebuah minimarket di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Anggota DPRD dari fraksi PD Perjuangan ini merusak kaca minimarket menggunakan skop. Diduga ia mengamuk karena pengaruh minuman keras. Ia bahkan sempat memukul seorang warga hingga membuat pengunjung lain ketakutan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan Maluku Utara, Muhammad Sinen, menyayangkan aksi tak terpuji yang dilakukan oleh kadernya. Muhammad Sinen mendesak pihak kepolisian untuk memproses hukum yang bersangkutan. Saya akan meminta kepada pihak penegak hukum agar ini ditindaklanjuti supaya ini bisa ada kepastian hukum, karena ini perbuatan tidak terpuji.